Halo sobat sobat wong desa, ketemu lagi bersama kami ya dengan petualangan wong desa, pastinya petualangan sing wagu ya sobdes. Ya sobdes, setelah kita kemarin berjelajah wilayah yang ada di daerah Brebes dan sekitarnya ya, kali ini kita giliran untuk berwisata sobdes, atau piknik ya ya, jalan-jalan sobdes. Ini kita berada di pantai alam indah kota Tegal sobdes. Nanti kita akan melihat-melihat atau suasana yang ada di pantai alam indah, atau disebutnya Pai, sering disebutnya Ceng, di kota Tegal sobdes. Kita nanti akan lihat-lihat bersama Mas Iwan Kenceng sobdes. Kali ini karena Mas Iwan Kenceng orang nongol nawa jaya Ceng, karena ditakutkan bosan melihat muka saya dan muka Mas Iwan Kenceng sobdes. Ya sobdes, sobat-sobat wong desa, ini adalah pantai alam indah yang ada di kota Tegal sobdes. Pastinya sudah tidak asing lagi di kalangan daerah sini ya sobdes ya. Ini pasti sudah banyak yang berkunjung di daerah sini, pastinya sudah pada hafal ya sobdes ya. Kita kali ini berpetualang di daerah pantai karena sekalian membawa apa namanya cengnya, keluarga kita ya cengnya, sekalian berjalan-jalan di daerah sini sobdes, di daerah pantai alam indah yang ada di kota Tegal pastinya sobdes ya. Karena kemarin-kemarin ditinggal terus ya sehingga ditinggal terus berjelajah nih, jalan-jalan atau di berjelajah di tempat-tempat yang ada di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Brebes Tegal dan sekitarnya sobdes. Kali ini giliran kita berjalan-jalan atau berpiknik ya sobdes ya. Barangkali yang belum pernah kesini atau yang sudah pernah kesini tapi lama nggak pernah kesini, inilah pemandangan atau suasana yang ada di pantai alam indah pada bulan Februari ini sobdes ya. Ini kita nanti akan lihat-lihat atau kiter-kiter bersama petualangan wong desa, pastinya petualangan sing bagus sobdes. Ini kita lagi berjalan-jalan ya sobdes ya. Ini juga di sananya juga ada tempat duduk untuk makan sobdes, itu juga ada ya sing. Di sana juga katanya itu ada hutan mangrovenya juga, tapi kayaknya nanti kita kesana apa enggak, nanti coba kita lihat waktunya sobdes. Kita akan jelajah bareng bersama Mas Iwan Kenceng pastinya, bersama petualangan wong desa. Kali ini petualangan desa membawa apa namanya ini ceng, membawa keluarganya sobdes. Setelah kemarin-kemarin ditinggal terus berpetualang berjelajah di tempat-tempat atau di desa-desa yang ada dimanapun berada, giliran kita sekarang berpetualangan di pantai alam indah piknik bareng karo Mas Iwan Kenceng pastinya sobdes. Wong Tegal me salam sing enjong ya cengnya, salam petualangan wong desa pastinya. Kita akan lihat-lihat lagi ceng bersama Mas Iwan Kenceng sobdes. Ya sobdes, sobat-sobat wong desa, ini adalah pemandangan yang ada di pantai alam indah kota Tegal sobdes. Yang belum pernah kesini atau yang udah pernah kesini, ini adalah suasananya ya sengah. Ini sobdes, barangkali pengen liburan ke daerah kota Tegal, ini bisa mampir di pantai alam indah di kota Tegal sobdes, bersama anak dan istri atau bersama keluarga ya ceng, atau bersama doi atau bersama teman atau bersama siapa saja ya sobdes ya. Ini adalah petualangan kami di kota Tegal sobdes, jalan-jalan di pantai alam indah sobdes. Nantikan kita akan berpetualang jelajah wilayah lagi di beberapa tempat yang ada di daerah-daerah yang mungkin sobdes sudah tahu atau belum tahu, yang pastinya kita akan berjelajah bareng karo Mas Iwan Kenceng sobdes. Nantikan petualang kami jelajah wilayah di tempat-tempat yang ada dimanapun berada ya cengnya, pastinya di petualangan wong desa sobdes, petualangan sing wagu ya sobdes ya. Dan kami juga memohon maaf apabila kurang wagu pisan. Terima kasih sobdes dan terima kasih ya tengah.